Indonesia raya ku cinta, Indonesia raya merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kembali maupun kami ke surga dan sehat kejuatan. Yang terhormat Jamat Air Upas Bapak Haji Mahdudi S.K.P.E. beserta jajarannya, untuk pelaksanaan musrembang pada pagi hari ini kita tetap kita laksanakan, karena setiap awal Januari desa diwajibkan untuk melakukan musrembang. Nah, musrembang ini setiap desa sudah melakukan musrembang, nanti akan dibawa ke tingkat kecamatan. Nah, di bulan Februarinya kita akan melakukan musrembang di tingkat kecamatan. Nah, pada pagi hari ini kita membahas musrembang tingkat desa. Nanti yang tidak betul-betul yang tidak terdanai dari dana ABD sama dana DD atau dana PAD. Nah, untuk pembahasan musrembang ini nanti kita bahas bersama-sama di dalam materinya, mana yang kurang lebihnya, dan kita anggarkan ini berdasarkan anggar APBD-APBN. Jadi supaya betul-betul nanti kita memahami semua, dalam arti kita di sini bukan sebagai menggurui, kita sama-sama kami mohon atas saran dan masukannya. Kalau tanpa ada dukungan dari Bapak dan Ibu, khususnya warga desa Mempuluh Baru, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dilekatkan menurut seorang yang kat surga bahasanya kat jubatan. Yang saya hormati ini kepada desa Mempuluh Baru. Selanjutnya saya meminta kepada seluruh masyarakat, juga khusus desa Mempuluh Baru, bahwa dalam usulan ini yang sangat prioritas sekali yang kita usulkan adalah masalah tentang potensi desa. Karena potensi desa ini akan kita usung dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten mungkin pusat. Contoh ini, bahwa potensi yang ada di sini misalnya ini adalah potensi desa Mempuluh Baru wisata. Itu yang perlu kita kembangkan bersama. Itu yang sangat prioritas sekali kita usung. Dari musrembang kecamatan sampai musrembang tingkat kabupaten, satu prioritas itu disepakati bersama warga termasuk pemangku-pemangku kepentingan yang berada di desa Mempuluh Baru. Itu prioritas pertama, potensi desa. Seperti juga pertanian, tidak menutup kemungkinan ada potensi perikanan. Itu yang paling prioritas, bukan yang tidak prioritas. Itu adalah untuk ekonomi rakyat, khususnya desa Mempuluh Baru. Yang kedua, mungkin perikanan. Lokasi kita di sini, saya melihat kemungkinan ada beberapa titik yang sudah dibangun perikanan. Itu kita jadikan prioritas kita, potensi kita yang kedua. Selanjutnya mungkin ada sedikit-sedikit pertanian atau perkebunan lain. Mengapa kita tidak mengalih fungsi sementara perkebunan kita juga yang sudah ada, kita tanam apokat misalnya. Satu rumah itu 5 batang saja apokat yang harus kita kembangkan. Karena ini adalah bibit kita nanti ke pertanian. Misalnya ini adalah khusus-khusus pemuda desa Mempuluh Baru menganggarkan misalnya 150 batang apokat setiap kakak misalnya, atau 5 batang setiap beranak apokat. Ini kita kirim ke dinas pertanian, maksudnya gitu, di kantara. Selanjutnya kami juga berinjak masalah tentang kemarin disampaikan oleh Pak Dan Brangir, kalau saya kita desa persiapan mandiri. Persiapan dulu. Desa mandiri, Pak, desa persiapan.
kalau desa Mandiri ini Pak menuju ke desa Membuluh Baru ini perlu sekali panjang yang harus kita penuhi, yang kita sampaikan kepada Pak Kapolsek atau Pak Jenderal, perlu kita catat bersama bahwa desa ini harus diupload dengan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan misalnya sekolahan, puskesmas, ya tidak untuk kemungkinan misalnya kantor-kantor dan sebagainya, itu Pak, itu dari pemerintah, bukan langsung tidak dibangun, tidak dibantu itu Pak dengan anggaran, dibantu bukan mandiri. Maka pada hari ini juga saya berpendapat ke seluruh masyarakat yang berada di desa Membuluh Baru, mohon didata Pak Kades, terutama aset-aset kita yang berada di desa. Aset kita apa yang berada di desa? Sesuai dengan peraturan bupati kemarin bahwa setiap aset-aset pemerintah, aset desa itu harus kembali kepada desa. Contoh misalnya begini, kalau ada desa Membuluh Baru ini membuat kolam ikan, maka dana desa itu adalah aset desa. Kalau desa Membuluh Baru itu menggunakan tanah desa membuat desa kolam ikan, berarti itu kolam ikan ke desa, pemerintah desa. Itu. Kalau misalnya juga tanah desa ini dibuat kebun kelapa sawit desa, itu punya milik desa. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa seluruh perkebunan yang berada di wilayah desa masing-masing wajib perusahaan itu memberikan kepada pemerintah desa atau kas desa berupa tanah dan kebun inti atau prisma diserahkan sebanyak 6-10 hektar. Mudah-mudahan Membuluh Baru ini sudah ada kas desa dan kebun desa. Duh. Itu wajib, itu peraturan bupati nomor 27 boleh catat tahun 2009. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan wajib menyerahkan tanah kas desa kepada desa Membuluh Baru sebanyak 6-10 hektar. Kalau tidak peraturannya Pak Kades Kecamat, kita pinta dengan perusahaan. Mana tanah kas desa kami? Kita mau duduk desa mandiri. Kalau ada hal tumpang tindih, karena pasti banyak di seluruh yang sudah saya jejaki di desa-desa, banyak tanah kas desa yang sudah tumpang tindih di kelebihan di masyarakat. Nah, ini tidak bisa. Mulai hari ini kita juga sama menata masalah aset desa, pemerintah kecamatan termasuk pemerintah kabupaten. Tolong ini Pak Kades kita sikapkan, kalau benar-benar belum ada tanah dari pihak perusahaan yang menghasilkan atau politik atau kerjil, saya susul sampai ke sana. Oke.